Keringatnya gede banget soalnya. Oke, jadi sekarang tuh mataharinya kencang banget guys, jadi aku harus pakai kacamata karena mata aku berair terus saking mataharinya tuh kencang banget. Sekarang mau pertama kalinya aku akan ski, tapi ini skinya ski different, artinya itu ski yang di tempat yang rata gitu, jadi nggak turunan tanjakan gitu ya, skinya rata aja, jadi kayak jalan-jalan cuma pakai ski gitu. Karena aku belum pernah pakai ski juga, jadi ini pertama kalinya aku cobain pakai ski. Jadi sebelumnya kita bakal sewa dulu skinya karena kita nggak punya ya, jadi kita bakal sewa. Sudah sewa langsung jalan-jalan pakai ski, kayaknya bakal mudah sih, nggak akan jatuh-jatuh kata Flo sih ya. Cuma aku nggak tahu. Kan mataharinya. Kayak boboho guys, seperti ini. Ini boboho. Oke, langsung aja. Oke guys, yai. Sampai di tempat buat sewa skinya, kita mau sewa dulu skinya. Udah gitu langsung jalan-jalan, yai. Pertama kali guys aku ski. Wah, bagus banget pemandangan di depan aku. Yang paling aku suka dari winter adalah nih, lihat nih. Tuh, pohon-pohon cemaranya itu ada saljunya semua dan ini cantik banget. Aku belum pernah sewa ski sebelumnya, jadi aku nggak tahu harganya berapa. Kalau nggak salah dihitungnya per jam deh. Dan tangannya pun yang tebel ya ini. Tuh lihat gede banget sama tangannya. Wah, dingin banget. Sekarang cuacanya kurang lebih si combien, si moins combien? Moins 10 par là, je crois, aujourd'hui. Moins 6, non moins 6. Minus 6 kira-kira sekarang. Saljuan terus, turun terus. Kotanya ini kayak Winter Wonderland. Jalanannya begini ya guys. Basah semua dan licin. Harus super hati-hati. Kota yang aku datangin sekarang ini namanya La Chapelle-Abondance. Dan kota ini tuh terkenal di musim dingin. Biasa banyak turisnya itu di musim dingin. Karena mereka pada ski di sini. Ini tempat sewa skinya. Plus basic, plus basic. Faut aller au niveau du foyer. Kayak begini sepatu. Mais bien, bien au fond. Non, faut laisser un petit peu d'espace entre la vendue. Okay. C'est vers le machin blanc. Là, voilà. Ok. Voilà. Ah, ok. D'accord. Vers le blanc. Tac. Voilà, bien. Voilà, professionnel. Kayak begini skinya. Udah siap. Ada tongkatnya juga ya, guys. Guys, sebenarnya aku deg-degan. Ini pertama kali aku main ski setelah 4 tahun tinggal di gunung. Ini tuh skinya kecil banget, lihat. Tuh, tipis banget gitu loh. Ini bukan ski biasa, ini skinya beda sama yang buat dipakai untuk turun gunung ya. Beda ini skinya buat jalan-jalan. Namanya ski foam. Ini bisa buat naik gunung juga, naik gunung dan turun. Kalau ski yang bisa kalian lihat di gunung itu ski normal, lebih gede dari ini, lebih lebar ya. Ini buat jalan-jalan guys. Let's go. Tuh, saljunya nggak cukup tebal. Kita harus jalan dulu ke depan, cari tempatnya saljunya tebal supaya kita bisa pakai skinya. Nah, kota ini namanya Abondance, tuh lihat. Terkenal dengan kejunya, guys. Ini adalah pabrik keju Abondance karena kejunya terkenal banget. Wow, jalannya tuh nggak terlalu jauh sebenarnya dari tokonya. Cuman sekitar berapa? 1 kilo kali ya? 1 kilometer. Wah, tapi dingin banget. Yang itu yang bikin jadi lama. Iya kok? Awi. Wah, lucu ada kereta kuda. Kereta anjing. Jadi kuda.
Jadi ini ada sirkuitnya. Montre le circuit bébé. Oui. Tuh, tak, jusqu'à là-bas. Nah, jadi aku ini udah di dalam sirkuitnya ya. Aku udah di dalam sirkuitnya. Terus jalannya tuh didorong-dorong gitu, dorong-dorong. Tapi yeah, kita enggak akan apa ya? Enggak akan meluncur jauh gitu loh. Jadi cuma gini doang. Ayo nadunya. Allez, marche, marche pour que ça aille plus vite, Nunit. Allez mon petit. Attention. Oh, muka aku kedinginan banget, jadi aku pakein shawl-nya kayak gini. Let's go. Jadi ini tuh skinya kayak jalan aja ya, kayak jalan-jalan biasa. Kayak jalan sore gitu loh, guys. Cuman lebih enggak capek karena kayak sedikit meluncur lah, sedikit banget, sedikit meluncur, jadi enggak terlalu capek. Tuh lihat vlog di belakang. Pemandangannya luar biasa dan ini jarang banget saljuan, tapi ada mataharinya hari ini. Mantap. Let's go. Awi, kita mau lihat sungainya, guys. Ada sungai. Tuh, yang titik putih itu bulan. Sampai di sungai. Wow, aku mau foto dulu deh, ini bagus banget di sini. Aku sungai, pipiku udah merah banget. Wow, super merah. Karena emang aku kedinginan banget. Lain kali emang harus pakai penutup muka sih. Aku mau balik lagi ke sirkuitnya. Kita balik lagi ke sirkuitnya supaya bisa main lagi di sini tuh. Depan aku udah nggak ada jalurnya, guys. Jadi kita harus balik lagi. Awi, Juste à pousser ici. C'est de la descente. Dingin banget, 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 banget. Ini kayaknya terdingin. Semenjak aku balik lagi ke Pegunungan Alpen ya. Sekarang minus 6. Jadi ya dingin banget, banget, banget. Makin dingin tuh makin bagus, guys, pemandangannya. Surga. Sarah, si Alp. Pipi aku udah tomat banget. Ada Flo yang datang. Flo datang, Flo datang. Oh, Nunut. Kita biar free nih. Saking saljunya empuk banget karena baru turun kemarin ya. Tuh lihat, wah, satisfying banget. Tuh. Wih. Nuns. Ale. Fala Rivier. Hey. Sekarang mau tour satu lagi terakhir ya. Ini nyitarin sirkuitnya. Udah gitu kita balikin skinya karena aku udah super 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 kedinginan. Jadi langsung. Jadi ini sepatunya itu diklip gitu ya, diklip ke skinya. Terus ya ini kayak jalan biasa aja, guys. Kanan kiri, kanan kiri. C'est ça qui permet.
En fait, tu peux aller en avant, mais tu peux pas aller en arrière. Ah, bon. Ouais. Ouh. Du magasin. Bon, on va y aller par les chemins. Hein. Ouais. On marche pas sur la route. Mataharinya udah turun ya, guys. Tuh lihat di pegunungan masih ada, tapi di daerah kita udah gelap. Tuh lihat flow udah gelap. Aku udah super super nggak kuat. Kita balik ke apa itu? Ke tempat penyewaannya. Tapi 1 kilo kan tadi aku bilang 1 kilometer guys. Gimana dong, kedinginan banget. Lain kali harus pakai penutup muka. Ayo ayo, semangat semangat. Wow, ini sejam lagi sunset. Jadi ayo kita cepet-cepet balikin skinya, lalu kita bakal sunsetan. Yay. Oh ya guys, jadi kan banyak yang nanya nih, kamera aku kenapa kemarin-kemarin tuh ada biru-birunya gitu. Nah itu tuh kamera aku rusak ternyata. Terus aku kontak customer service-nya dan dia bilang kirim aja ke kantor kami. Dan aku kirim tuh, gratis ya guys. Biaya pengirimannya gratis, aku kirim. 2 hari kemudian mereka kirim yang baru ternyata. Jadi gak dibenerin tapi dikasih yang baru. Jadi sekarang kameraku ini udah oke, okay. Gak akan ada biru-biru lagi ya guys. Dan mantap banget customer service-nya DJI. Aku pakai kamera DJI Osmo Pocket 3. Nah itu kameranya oke banget, kecil kan ya. Kecil, oke buat vlog. Dan customer service-nya oke banget guys. Dikasih kamera baru dong aku. Jadi mantap-mantap. Ini aku lagi jalan dan di depan aku ada kawanan anjing. Anjing yang narik kereta gitu loh guys. Lucu banget. Lihat deh, ini kayaknya bayar deh guys. Tapi lucu banget. Bonjour. Selalu terkejut dengan pemandangan di sini. Walaupun sudah bertahun-tahun, tapi ya kalian lihatlah ini seindah ini. Apalagi kalau sunset ya guys, warnanya itu setiap hari berubah, jadi nggak bosen-bosen lihat keindahan pemandangan dan sunset di sini. Sekarang waktunya kita balik, mau balikin skinya. Udah balikin skinya, ini ya tempat sewa skinya tuh. Nih, tadi kita balikin di sini. Satu orang harganya 9 euro, jadi 2 orang 18. Pertama kali ski, seneng banget. Walaupun ini bukan ski yang beneran ya. Tapi aku seneng banget. Cuman dinginnya aku gak tahan, jadi aku cuma bisa bentar doang. Tapi ini kita gak terlalu sebentar loh. 2 jam lah ada tadi kita di luar, 2 jam. Sekarang udah mataharinya kan udah makin di atas ya tuh lihat. Di sini, di tempat aku udah gak ada matahari, jadi dingin banget. Tadi awal-awal masih ada matahari, nggak terlalu dingin. Tuh anak-anak tetap sekolah ya guys. Ini anak-anaknya baru pulang sekolah. Walaupun winter sekolah mereka. Bubaran sekolah guys, makanya banyak anak-anak. Ini tempat parkirnya guys. Mobilnya di sini. Akhirnya di mobil, hangat. Balik-balik bakal bikin teh. Teh hangat ya. Terus ngapain lagi ya? Ngemil, gak tau ngemil apa, ntar kita lihat. Pengen anget-anget aku. Sampai di depan rumah, tapi mau jalan-jalan dulu aku.
karena sunsetnya lagi cantik guys. Wah, lihat nih, lihat nih. Wah, pink. Langitnya warna pink. Yuk kita lihat. Pokoknya aku setiap langitnya warna pink kayak gini pasti langsung keluar deh. Langsung keluar dari rumah, langsung pengen nikmatin pemandangannya gitu. Padahal udah berkali-kali tapi enggak pernah bosen. Wow. Ini kayak La La Land tau enggak? Pemandangannya mirip La La Land. Ada kursinya juga di sini satu kan. Tada. Mau kasih lihat aja ke kalian kalau sunsetnya sebagus ini. Wow. Tapi bentar lagi aku langsung balik lagi ya ke rumah karena kedinginan banget, aku udah kedinginan. Dan mau bikin teh anget juga, terus mau ngemil-ngemil. Kemarin padahal udah botak banget. Maksudnya botak tuh udah gak ada saljunya sama sekali ya kemarin. Semua mencair. Tapi dalam semalam saja langsung jadi setebal ini. Tuh lihat. Semua saljuan. Jadi begitu aku bangun pagi-pagi tuh kaget guys. Karena dalam semalam udah langsung berubah. Nah ini danau ya. Danau, di seberang danaunya itu negara Swiss. Kali ini beneran guys mau balik ke rumah. Udah gak kuat, aku dingin. Ayo. Pantas kedinginan banget. Minus 8. Ini pemandangan dari depan rumah ya. Tada. Hey. Hey, Pipi. Hey. Dingin banget, kita mau bikin teh dulu guys. Tada, ini kita bikin tehnya yang gede, di tempat yang gede aja ya, supaya jadinya banyak. Tehnya ada macam-macam. Kali ini aku pilih yang mana ya? Oolong tea. Di tempatnya kayak gini, ditutup. Terus ini.